Alhamdulillah alladhi ja'ala syahr Muharram min a'zami sya'airil Islam wa ja'alahu karamatan li jami'il anam ahmaduhu 'ala mawahibihil 'azam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul 'ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Rasulul Umira bi iqamatil Jum'i wal A'yad fil Amsari wal Bilad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin sidang jemaat jamaah Masjid Asy-Syarif BSD yang dimuliakan Allah, mari senantiasa meningkatkan derajat takwa ribat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa itulah kita akan sampai kepada derajat kemanusiaan yang paling sempurna. Saudaraku yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Khairah ummatin. Tetapi predikat umat yang terbaik itu bukan hadiah yang datang dari langit, tidak bersifat given atau pemberian atau diterima begitu saja oleh umat Islam, taken for granted. Tetapi sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Karena itu renungan Jumat dalam rangka mengambil momentum tahun baru Islam yang mengambil tema kebangkitan Islam berjudul Khairu Ummatin, umat yang terbaik, syarat dan caranya. Hadirin sidang Jumat yang dicintai Allah, sedikitnya ada tiga hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kita akan renungkan terlebih dahulu landasannya di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita akan memahami syarat dari terbentuknya khairu ummat atau umat yang terbaik. Dan pada bagian yang ketiga, yang terakhir, kita akan merenungkan bagaimana caranya agar umat Islam menjadi umat yang terbaik atau khairu ummat. Hadirin sidang Jumat yang dicintai Allah, yang pertama, mari kita merenungkan terlebih dahulu landasannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 110. Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat Islam. Kuntum, kalian umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummatin adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyuruh manusia untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf.
Wa tanhauna 'anil munkar, engkau mencegah manusia dari perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, engkau benar-benar beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum, seandainya ahli kitab itu beriman kepada Allah, maka pasti itu akan lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, sebagian mereka beriman kepada Allah, tapi kebanyakan mereka jadi orang yang fasik atau orang yang sedang berbuat dosa besar. Hadirin sidang Jumat yang dicintai Allah, Quran surat Ali Imran ayat 110 ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyuruh manusia untuk berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, engkau mencegah manusia dari perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, engkau benar-benar beriman kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan ayat ini, seandainya orang-orang ahli kitab itu beriman kepada Allah, maka itu pasti lebih baik bagi mereka. Sebagian mereka beriman kepada Allah, tapi kebanyakan mereka adalah menjadi orang yang fasik. Ini landasannya di dalam Al-Quran tentang khaira ummatin, bahwa umatnya baginda Nabi, bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Khaira ummatin ini diterjemahkan oleh Profesor Dr. Mukhlis Majid almarhum dan Dr. Anwar Ibrahim, mantan Perdana Menteri Malaysia, pada Festival Istiqlal yang pertama menjelaskan bahwa khaira ummatin itu diterjemahkan dengan masyarakat madani, masyarakat beradab, masyarakat yang ingin dibentuk Nabi di Madinah. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, khairul ummat itu diterjemahkan dengan masyarakat yang unggul. Khairul ummatin dalam tradisi Muhammadiyah diterjemahkan dengan masyarakat utama atau masyarakat yang berkemajuan. Khairul ummatin, ini landasannya di dalam Al-Quran. Saudaraku sidang Jumat yang dicintai Allah, lalu yang kedua, apa syaratnya agar umat Islam menjadi umat yang terbaik? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, Quran surat Ali Imran ayat 110, ada tiga syarat agar umat Islam menjadi umat yang terbaik. Apalagi tema dari perayaan tahun baru Islam sejak masuk abad ke-15 ini adalah kebangkitan Islam. Kalau umat Islam ingin bangkit di Indonesia, maka syarat yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalau semua umat Islam bersedia untuk menyuruh kepada saudaranya untuk berbuat ma'ruf atau berbuat baik. Satu. Yang kedua, syaratnya adalah watan hauna anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan munkar. Dan syaratnya yang ketiga adalah watu'minuna billah, benar-benar iman kepada Allah. Saudara-saudara sidang Jumat yang dicintai Allah, apa yang dimaksud dengan ta'muruna bil ma'ruf? Profesor Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ta'muruna bil ma'ruf, engkau senang menyuruh manusia kepada perbuatan ma'ruf, maksudnya adalah humanisasi. Yang dimaksud dengan humanisasi adalah memanusiakan manusia. Yang dimaksud dengan humanisasi adalah meningkatkan sumber daya manusia. Karena itu, agar umat Islam menjadi umat yang terbaik, khairul ummatin, syarat yang pertama tentu SDM umat Islamnya haruslah menjadi SDM yang unggul atau SDM yang utama atau SDM yang terbaik. Dan pilihannya adalah tentu saja kita umat Islam hendaknya memiliki perguruan atau lembaga-lembaga pendidikan yang terbaik atau yang unggul. Karena itu tepat moto Kota Tangerang Selatan yang pertama adalah cerdas, dan itu ditempuh melalui jalur pendidikan. Jadi syarat yang pertama agar umat Islam menjadi umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf, senang menyuruh umat Islam kepada kebaikan. Wujud utamanya adalah humanisasi, memanusiakan manusia atau meningkatkan sumber daya manusia. Ini syaratnya yang pertama. Salahnya yang kedua adalah watan hauna anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan munkar. Tanhauna itu dalam bahasa modernnya adalah liberasi atau pembebasan manusia. Pembebasan manusia dari tiga hal yang utama.
Yang pertama kemiskinan, yang kedua kebodohan, dan yang ketiga keterbelakangan. Tidak mungkin umat Islam menjadi umat yang terbaik kalau umat Islamnya miskin. Tidak mungkin kita umat Islam menjadi umat yang terbaik kalau umat Islamnya kalau kitanya bodoh. Dan kita tidak mungkin menjadi umat yang terbaik kalau kitanya terbelakang, hanya menjadi masyarakat user atau pemakai saja. Karena itu juga tepat moto kota Tangerang Selatan yang kedua adalah modern. Tidak mungkin kita menjadi masyarakat yang modern kalau bodoh, miskin, dan terbelakang. Inilah syarat yang kedua, tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan munkar. Caranya adalah liberasi, membebaskan umat Islam dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Karena itu hendaknya organisasi Islam ini fokus pada tujuan utamanya, bagaimana mengangkat umat Islam terbebas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga agar umat Islam sampai pada khair ummatin umat yang terbaik adalah watu'minuna billah, benar-benar beriman kepada Allah. Benar-benar beriman kepada Allah itu bahasa modernnya adalah transendensi, yaitu mengingatkan kita semua umat Islam bahwa dulu ketika masih berada dalam arwah kita punya perjanjian primordial dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 92. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim. Ala pertanyaan Allah kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kita semua menjawab bala benar syahidna, kami bersyahadat. Jadi sebenarnya kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada di alam arwah, dan itu adalah proses transendensi mengingatkan kepada kita semua umat Islam bahwa kita punya perjanjian yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu syarat yang ketiga agar umat Islam menjadi umat yang terbaik adalah beriman kepada Allah. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Hadirin sidang Jumat yang dicintai Allah, pada bagian yang ketiga yang terakhir kita akan merenungkan bagaimana caranya agar umat Islam itu menjadi umat yang terbaik. Al-Quran mengajarkan kepada kita sedikitnya ada dua cara agar kita umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Yang pertama adalah takwin syahsiyah al-Islamiyah, membentuk kepribadian Islam. Jadi cara yang pertama agar umat Islam menjadi umat yang terbaik adalah dimulai dari takwin syahsiyah al-Islamiyah, membentuk kepribadian Islam. Kepribadian Islam itu menurut Al-Quran sekurang-kurangnya harus ditunjukkan melalui tiga cara. Cara yang pertama adalah benar-benar beriman kepada Allah. Sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Caranya yang pertama agar umat Islam itu memiliki kepribadian Islam adalah yang pertama dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu diwujudkan dalam tiga hal. Yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua summa lam yartabu, kemudian tidak ada sedikit pun keraguan dalam imannya kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu, dan berjihad di jalan Allah bi amwali wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shodiqun, itulah orang yang benar-benar imannya. Karena itu agar umat Islam menjadi umat yang terbaik, hendaknya membentuk kepribadian Islam itu dimulai dari iman kepada Allah secara baik atau menurut iman yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, takwin syahsiyah al-Islamiyah, membentuk kepribadian Islam itu dengan berikhtiar agar umat Islam menjadi orang yang takwa dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Imran ayat yang kedua. Ayat yang 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kalian jangan wafat kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi pembentukan kepribadian Islam yang kedua bukan saja memiliki iman yang benar, tapi juga bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lalu yang ketiga, kepribadian Islam itu dibentuk dengan cara Islamul Hayat, Islamisasi kehidupan kita. Ini disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208.
Udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Udkhulu fis-silmi kafa, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhannya. Karena itu membentuk kepribadian Islam ini dimulai dengan Islamisasi dalam kehidupan. Politiknya politik Islam, ekonominya ekonomi Islam, sosialnya masyarakatnya masyarakat Islam, budayanya budaya Islam. Itu kalau kita ingin umat Islam menjadi umat yang terbaik. Itu cara yang pertama adalah takwin syakhsiyah al-islamiyah, membentuk kepribadian Islam. Lalu caranya yang kedua agar umat Islam menjadi umat yang terbaik adalah hendaknya takwin ruhil jamaah, membentuk semangat persatuan. Tidak mungkin umat Islam menjadi umat yang terbaik kalau umat Islamnya bercerai-berai. Karena itu syaratnya yang kedua adalah takwin ruhil jamaah, membentuk semangat kebersamaan. Sebagaimana disebut dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Quran Surat Ali Imran ayat 103. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada empat implementasinya agar umat Islam membentuk semangat kebersamaan itu. Yang pertama adalah al-i'tisam bihablillah, hendaknya berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Karena itu membentuk semangat kebersamaan itu hendaknya dimulai dari semangat berpegang teguh kepada tali agama Allah. Lalu yang kedua syaratnya adalah wala tafarraqu, kalian jangan berpecah belah atau adamul infiraq, hendaknya membuang semangat perpecahan di dalam umat Islam. Karena itu partai politiknya, apapun partai politiknya, apapun ormas Islamnya, visi dan misinya harus sama, yaitu adamul infiraq, hendaknya berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan wala tafarraqu, kalian jangan berpecah belah. Itu yang kedua, implementasi dari takwin, membentuk ruhil jamaah, membentuk semangat kebersamaan. Yang ketiga adalah ta'liful qulub fa allafa baina qulubikum. Lalu Allah melembutkan hati-hati kalian. Kalau itu caranya yang ketiga membentuk semangat kebersamaan itu adalah hendaknya ta'liful qulub, menyatukan hati seluruh umat Islam untuk izzul Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Itu syaratnya yang ketiga. Dan yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Syaratnya agar kita membentuk semangat kebersamaan adalah hendaknya terwujud ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam atau persaudaraan yang Islam. Hadirin sidang Jumat yang dicintai Allah, inilah khairul ummat, umat yang terbaik, syarat dan caranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada umat Islam benar-benar menjadi umat yang terbaik di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'ir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Muhammad wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وَهَلِكِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا تَحْتَ أَقْدَمِ الْمُنَافِقِينَ الضَّالِّينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurukum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhkurullaha akbar.